My Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, guys. Di video kali ini, saya berada di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Pas hari ini hari Minggu, ada Pasar Sarmor ya, guys, atau Pasar Sunday Morning. Lokasinya berada di Jalan Sultan Agung nomor 18, Timbul Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengunjung tampak memadati Sarmor, Stadion Sultan Agung Bantul. Setiap hari Minggu, di sini memang selalu ramai. Bahkan sebagian dari pengunjung ini juga mengajak anak-anak mereka, guys. Ada banyak stan yang menjajakan beragam dagangan di Pasar Sarmor SSA ini, mulai dari fashion, mainan, aksesoris, hingga kuliner. Jangan kemana-mana ya guys, ikutin terus jalan-jalan saya di Pasar Sarmor, Stadion Sultan Agung Bantul. Oh ya guys, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya, ayo subscribe. Dan jangan lupa loncengnya dinyalakan agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekarang berjalan menuju ke Pasar Sarmor SSA bagian timur. Oh ya guys, untuk masuk ke Sarmor SSA ini pengunjung yang bawa motor dikenai biaya parkir Rp2.000 dan yang bawa mobil dikenai biaya parkir Rp5.000, sedangkan yang bawa sepeda free parkir guys. Di Pasar Sarmor SSA ini banyak menu kulinernya, bikin perut jadi lapar. Bingung mau pilih yang mana. Semua makanan di Sarmor SSA ini terlihat enak-enak. Thank you.
terdapat juga berbagai macam permainan untuk anak-anak, ada odong-odong, ada juga mini playgroundnya. Pasti senang sekali kalau anak-anak diajak jalan-jalan ke pasar Sanmor Stadion Sultan Agung Bantul. Bisa naik delman untuk mengelilingi Stadion Sultan Agung Bantul. Ada juga penyewaan otopet, motor, dan mobil aki. Berani naik kuda, di sini kita juga bisa mencobanya, guys. Naik kuda di Stadion Sultan Agung Bantul pasti seru sekali. Oke, guys, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti jalan-jalan saya di Sanmor Stadion Sultan Agung Bantul ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.